Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Maning Ronyong channel Mancing Maning. Apa kabar semuanya? Semoga kalian di sana selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Panjang umur dan selalu diberikan rezeki yang melimpah. Di video kali ini rencananya tadi saya mau mancing teman-temannya. Jadi karena tadi nyari-nyari lumut susah kali ya, nggak ada kemana-mana, nggak ada lumut, jadi hari ini saya gagal mancing teman-teman karena cuacanya itu sudah satu minggu itu tidak mendukung ya, hujan terus setiap pagi, sore, malam, ke pagi lagi hujan terus. Jadi daripada nggak ada yang di videokan, saya akan berbagi tip ya, cara membuat rangkaian pancing ikan nila babon teman-teman. Ini reel anti putus nih teman-temannya. Jadi saya menggunakan katembat dan senar PE teman-teman. Jadi ini asli kuat ini teman-temannya. Nah nanti jadinya seperti ini teman-teman. Seperti ini tiga rangkaian. Nah, saya gunakan tiga rangkaian ini untuk umpan lumut teman-temannya. Ini ada yang pertama di atas, yang kedua dan yang ketiga paling bawah nih teman-teman. Dan ini ada di atas ada kili-kilinya. Nanti kili-kili ini disambungkan ke senar ya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang penasaran seperti apa cara membuatnya, oke, mari kita buat. Mari kita buat teman-teman. Jangan kemana-mana. Woi. Oh, Mancing Maning ya, jangan lupa Mancing Maning. Di klik Mancing Maning. Dan ini saya gunakan katembat nih teman-temannya. Yang pertama kita harus memasukkan dulu, masukkan PE-nya ke kili-kili. Oh, nah ini ada kili-kilinya nih teman-teman. Saya gunakan kili-kili nomor 8 ini ya. Size-nya nomor 8 ini teman-teman. Size-nya nomor 8 kili-kilinya. Kalau bisa kili-kilinya itu yang nomor 12 ya, agak kecilan ini karena terlalu gede tidak ada, jadi saya gunakan yang ini teman-teman. Nah, mari kita buat. Ini cara membuatnya seperti ini teman-teman. Markibut ya. Nah, oke, kita pasang, masukin. Nah, yang pertama kita masukin PE-nya nih teman-teman. Ini bro, ini PE nomor berapa ini bro? 1,5. 1,5. Nah, ini saya gunakan PE nih teman-teman ya. Karena kalau pakai senar itu kalau dimakan ikan nila babon sering putus teman-teman. Kayak di video-video yang saya kemarin itu dia sering putus teman-teman. Jadi yang pertama kita harus masukin PE-nya dulu ke katembat teman-teman ya. Mari kita buat dan saksikan sama-sama teman-teman. Kita masukin dulu pelan-pelan ya, alon-alon asal kelakon teman-teman. Seperti ini kita masukin benang PE-nya. Saya gunakan PE yang warna pelangi. Pelangi ini warna pelangi, cuman ini dapatnya yang warna putih nih teman-teman. Ini PE-nya ini. Ini PE-nya ini ya. Ada ini ya, amplas ya. Amplas ada. Ada tadi amplas itu. Ada di ini. Mana ya? Pinggir ini ada. Nah, kita langsung masukin ke sini dalam ini. Ya. Masukin ke lubang kili-kili teman-teman ya. Nah, lubang kili-kili. Kita masukin ke lubang kili-kili teman-teman. Nah, seperti ini ya. Emang ada lubang lain? Nah, seperti ini kita masukin ke kili-kili. Sudah kita masukin, kita ikat teman-temannya. Kalau bisa di sininya nanti
kasih stopper teman-teman. Cuman nggak usah kasih stopper pun nggak apa-apa. Kita ikat aja. Kita ikat dulu. Nah, begini cara saya membuatnya teman-temannya. Kita ikat. Ini fungsinya mengikat di sini tuh biar nggak naik turun teman-teman. Nah seperti ini. Nah, oke. Dan yang satunya lagi kita pasang ujungnya PE ke katembat nih teman-teman. Ini agak susah ini cara masukinnya. Oke. Cek kasih senar, kasih ini dulu. Mancus dulu. Kasih mancus dulu. Oke, kita masukin. Pelan-pelan teman-temannya. Kita masukin. Nah, udah dapat. Pelan-pelan. Nah, seperti ini nanti jadinya nih teman-teman. Nah, seperti ini. Seperti ini teman-teman. Nah, sudah mulai jadi ya. Kalau bisa nanti saat di atas katembat nanti dikasih stopper nih teman-teman. Nah, kalau bisa dikasih stopper nih teman-teman di sebelah sininya. Dan di bawah ini nanti kasih stopper teman-teman. Nah, kita mau kasih stopper dulu teman-teman ya. Biar fungsinya nggak bisa naik turun, kita potong dulu sebelah sini. Nggak bisa naik turun jadi turun. Iya. Oke. Nah, seperti ini. Ini sudah hampir mau jadi nih teman-teman. Nah, dan jangan lupa kasih stopper. Ini untuk stoppernya itu yang ukuran atau size S ya, yang kecil aja teman-teman. Karena ini PE-nya itu kecil tapi kuat ini teman-teman. Emang bang, kecil itu memang. Ya, kecil, sangat sangat kuat sekali. Berputar. Ya? Sangat kuat sekali dan kita masukin ya ke lubang lagi. Lubang. Oke, teman-teman, di bawahnya katembat. Nah, seperti ini kita masukin stoppernya. Paling cari benang plastik ya. Lilit itu. Hah? Masuk lilit. Lilit. Ku iya dari. Kalau kamu enggak lilit, ini pecah. Seperti ini teman-teman. Nah, sudah hampir mau jadi nih teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang biasa orang beli ya di online-online. Jadi buat teman-teman yang kreatif bisa juga bikin sendiri ya di rumah seperti ini teman-teman. Dan terserah nanti kalian mau buat mata kail, 3 mata kail, 2 mata kail, 4 mata kail juga bisa teman-teman. Dan saya gunakan mata kailnya Daichi. Daichi ini nomor saya gunakan nomor 9 ini teman-teman. Nomor 9. Size-nya nomor 9. Jadi saya gunakan Daichi nomor 9, 3. Saya menggunakan nanti 3 mata kail. 3 mata kail aja ini teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, kita langsung rakit mata kailnya ini teman-temannya. Ini untuk yang di atas ya, karena saya 3 mata kail. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, mana deh? Kita pasang yang pertama, satu mata kail yang pertama ini teman-teman. Kita pasang dulu mata kailnya. Ini nanti untuk yang di atas ini teman-temannya. Jadi masukinnya harus pelan-pelan ini teman-teman. Jadi kalau misalnya agak susah nanti dikasih pelicin biar bisa masuk nih teman-teman. Karena lubangnya itu ya sangat kan masih kecil nih. Kecil lubangnya. Kasih air. Nah, kasih ludah. Kasih ludah lah, licin deh. Licin nanti. Karena ujung PE ini sering semrawut. Iya, sering semrawut. Ngrem yang. Oh, enggak bisa masuk-masuk.
karena kalau ujung itu sembriang nggak masuk itu. Nggak bisa masuk-masuk ya teman-teman. Nggak nampak loh Pak. Ini kalau Irfan ini nggak bisa ini. Nah ini nih teman, udah masuk nih. Udah masuk. Nah ini gunanya nanti yang di atas ini teman-temannya. Ini nanti gunanya untuk yang di atas, dan cara mengikatnya itu kita harus ikat sesuai teman selera ya, sesuai selera teman-teman. Kalau saya seperti ini ngikatnya nih teman-teman. Nah, diputar-putar ke mata tangkai mata kailnya, kita langsung masukin. Kita langsung masukin dan kita langsung tarik. Nah seperti ini teman-teman. Oke. Banyak kali. Nah, ini satu mata kail, kail yang di atas nih teman-temannya. Satu mata kail. Dan kita putus dulu ujungnya menggunakan mancis ya, karena kalau pakai pisau ini agak susah nih teman-teman. Oh, bagus ini jadinya. Nah. Dan nanti yang paling ujung ini dibuat dua mata kail ya, yang satunya ini dua mata kail, dan ini satu mata kail yang di atas. Ini saya coba pasangkan kailnya yang kedua ya. Ini nanti cara memasangnya dijejer teman-teman. Nah, dijejer. Nah, kita masukin. Nah, seperti ini masukin. Oke, sudah teman-temannya, sudah dimasukin. Nah, kita ikat, nanti dipaskan mata kail yang paling atas nih. Nah, jadi di bawahnya ya, disarankan di bawahnya mata kail paling atas ini teman-teman, biar bisa nanti berjejer ke bawah. Nah, seperti ini. Oke, kita langsung ikat aja teman-temannya. Mari ikat, mari kita ikat. Ya kan bro? Mari kita ikat. Ikat. Ini saya diputar-putar sampai 3 kali aja teman-teman, karena ini pakai benang PE, jadi sangat kuat ini teman-teman, anti pedot atau anti putus. Nah, kita pasang sebelah sini. Nah, kita langsung tarik cet. Nah seperti ini teman-teman. Nah oke. Nah seperti ini teman-teman jadinya ini. Iya, kalau bisa nanti berderet, ini berderet ini, dan satunya lagi kita pasang paling bawah teman-temannya, pakai mata kail, menggunakan satu mata kail, satu mata kail paling bawah. Kalau bisa nanti mata kailnya nomor 10 nih teman-teman, biar agak besar, karena targetnya nila babon ya, targetnya nila babon. Iya iya boleh kan. Oh ya, sabar ya teman-teman ya, ini agak susah masukinnya karena PE ini. Yang jelas bukan masalah bagusnya, boleh kukirim ke kita. Nah, tunggu. Oke. Aku no problem, aku takut kan, karena kan tapi enggak ya. Bunda, nah, kita kan masukin ya, teman-teman. Bunda ada muka ya. Iya, maksudnya pujin dulu lah. Oke. Kita udah masuk teman-teman ya. Dan yang ke mata kail 3 itu paling bawah ini teman-temannya. Paling bawah. Nah, seperti ini nih. Nah, seperti ini. Oke, kita langsung ikat teman-temannya. Kita langsung ikat dulu. 1, 2, 3. Nah, ini mata kail yang terakhir nih teman-teman. Oh. Nah seperti ini. Nah, ini rangkaian pancing khusus ikan nila babon anti putus nih teman-temannya. Ini sangat sangat rel, sangat super jitu.
kita potong dulu pakai macis. Kita potong dulu teman-teman. Ini yang paling bawah ini ya. Jadi saya gunakan 3 mata kain teman-teman. Nah, udah. Nih, sekarang udah jadi nih teman-teman. Nah, nih satunya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Ini disarankan menggunakan katembat. Dan ini katembat ini fungsinya itu buat memegang saat mau pasang lumut nih teman-teman. Nah, seperti ini nih. Nah, ini jadinya nih teman-teman. Nah, rangkaiannya seperti ini. 2 mata kail bisa, 3 mata kail juga bisa. Nah, seperti ini teman-teman. Ini khusus untuk mancing nila babon ya. Oke, buat teman-teman yang belum paham bisa diputar lagi ya. Biar pas cara membuatnya seperti saya ini. Nah, yang pertama gunakan mata kailnya yang merek Daiichi nomor 9 ini teman-teman, nomor 9. Dan ini ada kili-kilinya, kili-kili nomor 8 aja. Nah, dan yang ketiga pakai stopper. Stoppernya yang CJ atau yang ukuran S teman-teman, yang kecil. Karena PE-nya itu PE yang paling kecil ini teman-temannya. Ini kuat, sangat kuat pokoknya. Oke. Udah paham ya? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memahamin ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau request, silakan nanti saya buatkan videonya cara merangkai pancing mata kail 2, 3, 4. Nah, nanti caranya seperti ini. Ini cara saya ya teman-teman ya untuk mancing ikan nila babon biar enggak putus. Karena kalau senar itu mudah putus teman-teman. Kalau ini enggak mudah putus nih seperti ini. Oke. Mungkin video kali ini cukup sampai di sini saja. Kalau ada waktu bisa dilanjut lagi. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Nah, ini teman-teman. Ternyata ada yang nonton ini teman-teman. No. Ini ada capet takilan di sebelah sana tuh. Oke. Saya Mancing Maning pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing Maning. Mantap. Bye bye. Nah. Ini peralatannya yang wajib disiapkan nih teman-teman. Nah, jadinya seperti ini nanti teman-teman. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Nah, oke, udah jadi. Nanti hari Minggu kita akan coba menggunakan mata kail, rangkaian mata kail seperti ini teman-teman. Biar nggak putus. Yang di video yang kemarin itu saya sampai putus teman-teman. Jadi ini mudah-mudahan gak putus lagi teman-temannya, bisa naik babon yang 2 kilo. Ini targetnya itu ikan nila besar. Dan untuk kedalaman, cara setting kedalamannya nanti saya akan buatkan di video berikutnya. Bye bye.